Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat, dan bertemu lagi dengan cikgu, cikgu NASA di channel NASA 2K Studio. Kita teruskan lagi pembelajaran bahasa Melayu tahun 4. Kali ini kita akan meneliti pula apakah tajuk yang akan kita pelajari pada buku teks muka surat 76 dan 77. Cikgu mengharapkan agar anak-anak telah pun bersedia dengan buku teks dan buku catatan. Kalau semuanya telah bersedia, jom kita mulakan. Pada akhir pembelajaran kali ini, cikgu mengharapkan agar anak-anak dapat menggunakan kata imbuhan awalan dengan betul. Kalau semua, jom kita lihat apakah yang tercatat pada buku teks muka surat 76 dan 77. Sebelum itu, kita lihat dahulu munshi cilik di bahagian bawah buku teks muka surat 77. Munshi cilik menyatakan bahawa kata imbuhan awalan ialah kata yang menerima imbuhan pada bahagian hadapan kata dasar seperti pe, ber, me, ke, dan di. Kita akan membacanya sambil kita memberikan imbuhan yang sesuai dan cikgu akan menerangkan mengapakah kita perlu menggunakan imbuhan itu. Boleh ya? Kita mulakan. Tata bahasa halwa betik. Balkis sedang meneliti buku resepi. Meneliti adalah kata daripada kata dasar teliti yang diberi imbuhan me. Meneliti. Huruf T sudah digugurkan dan digantikan dengan huruf N. Ya, meneliti. Bukan lagi meteliti. Okay. Ya. Dia berminat untuk membuat halwa betik berdasarkan panduan yang berikut. Berminat. Imbuhan awalan ber digabungkan dengan kata dasar minat. Menjadi berminat. Manakala imbuhan mem digabungkan dengan kata dasar buat, membentuk, membuat. Sebelum itu, kita lihat dulu bahan yang kita perlu gunakan untuk membuat halwa betik ini. Sebiji buah betik muda, 3 sendok gula mengikut tahap kemanisan, 1 sudu kapur sirih, gunakan garis warna mengikut cita rasa. Warna, kita guna imbuhan apa yang sesuai? Pewarna, iaitu warna yang akan kita gunakan. Kita lihat gambar yang pertama. Basuh buah dan buang kulitnya. Potong mengikut kehendak. Potong mengikut kehendak. Kehendak adalah dari kata akar hendak diletakkan imbuhan ke. Hendak menjadi membentuk kehendak. Gambar yang kedua. Setelah garis hiris dalam kurungan, kepingan betik boleh dibentuk mengikut kreativiti. Hiris, apakah perkataan yang sesuai? Menggambarkan perbuatan, menunjukkan kata kerja pasif. Ya, kita gunakan dihiris. Setelah dihiris, imbuhan awalan di. Kita teruskan. Garis ukir dan anyaman boleh dibuat pada kepingan betik. Kita letak sahaja ukiran, imbuhan akhiran. Tetapi tidak bersesuaian dengan tajuk yang kita pelajari hari ini. Cuba kamu berbincang dengan guru di dalam kelas. Mana satu yang lebih sesuai? Baik. Kita teruskan dengan gambar yang ketiga. Kepingan betik perlu garis rendam di dalam air kapur selama 1 hari. Rendam. Perbuatan kata kerja pasif. Jadi, lebih mudah kalau kita letakkan di. Direndam. Dan seterusnya, yang keempat. Kepingan betik tersebut perlu garis bilas dengan air yang bersih. Juga, kita menggunakan awalan di. Dibilas. Okay. Gambar yang kelima. Kemudian celur kepingan betik di dalam air yang garis didih selama 2 hingga 3 minit.
Imbuhan awalan yang sesuai di sini adalah mendidih. Gabungkan sahaja imbuhan men dengan kata dasar didih. Gambar yang keenam. Pastikan kepingan betik benar-benar kering setelah tus. Tus, dikeringkan airnya. Tambahkan saja imbuhan awalan di, ditus. Dan yang ketujuh, serta yang terakhir. Setelah sejuk, kepingan betik perlu direndam di dalam air gula. Dari laku proses di atas sehingga gula menyaluti kepingan betik. Untuk laku ini, cikgu rasa tidak ada imbuhan awalan yang sesuai untuk kita gunakan. Pelaku, melaku, berlaku. Lebih sesuai kalau kita gunakan imbuhan akhiran. Lakukan. Dan yang terakhir, proses ini boleh dilakukan garis ulang kali. Ulang. Ha, ini betul. Kita boleh gunakan imbuhan awalan iaitu berulang. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut cara dan bagaimana kita nak menggunakan imbuhan awalan ini, elok kamu merujuk kepada guru-guru di dalam kelas serta merujuk nota-nota dan bahan-bahan daripada media-media sosial yang lain untuk menambahkan pengetahuan kita dan cuba cari latihan untuk kita menguji tahap pemahaman kita. Okey, cikgu rasa setakat itu dahulu pembelajaran kita untuk kali ini. Sampai kita jumpa lagi untuk tajuk-tajuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.